محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 67. Bagi bawah sekali. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Maka apabila telah nyata bagi engkau, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka apabila telah nyata bagi engkau, nyata dengan keterangan-keterangan yang tersebut, iaitu keterangan-keterangan yang tersebut tu ibadah dan khidmat tidak akan selamat tanpa ilmu. Ibadah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan khidmat kita menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba. Ibadah dan khidmah ni satu makna. Tidak akan selamat ibadah, tidak akan selamat ibadah, tidak khidmah, tidak akan selamat. Dalam syarah Minhajul Abidin Sirajul Talibin, tidak selamat qat'an. Mana tidak ada timbul pertikaian dah. Qat'an putus. Ibadah tidak akan selamat, tidak selamat ni qat'an putus. Tak ada timbul ada pandangan mengatakan bahawa selamat juga tak ada. Tidak akan selamat ni tanpa ilmu. Ibadah tidak akan selamat tanpa ilmu. Tidak akan selamat ni qat'an putus. Tak selamat tanpa ilmu. Nyata terang dah bagi engkau, kata Imam Ghazali, dengan kenyataan Imam Ghazali rahimahullah yang terdahulu. Ibadah tidak akan selamat tanpa ilmu. Bahawa ta'ah dan ibadah itu tiada berhasil dengan yakin bagi hambanya. Tiada berhasil, tiada jadi dengan yakinnya, dengan yakin tiada bagi hambanya itu, dan tidak selamat baginya melainkan dengan ilmu. Ibadah, ta'ah tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil, tak jadi ni kemungkinan ke? Dengan yakinnya. Ta'ah dan ibadah tidak berhasil, tak jadi dengan yakinnya bagi hamba itu, dan tidak selamat bagi bangsa memalingkan dengan ilmu. Hak daripada permulaannya pembicaraan berkaitan kenapakah Imam Ghazali mengatakan bahawa wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Kenapa kau mesti tidak dapat tidak wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Kerana dua sebab. Hok pembicaraan muka surat 55 dulu. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahawa tetap dah ilmu dah didahulukan atas ibadah. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Tak suruh duduk-duduk heloh kok mana-mana lah. Tak suruh duduk pusing lah kok mana-mana pun.
Tak usah duduk dekor lah kok mana-mana pun. Maksudnya kata ilmu mesti didahulukan atas ibadah. Kerana ilmu adalah asal. Ilmu adalah umbi asal kepada ibadah. Nak panggil ibadah, kena ada asal-usul. Asal-usul ibadah adalah ilmu. Tanpa ilmu, falaulahu lam takun ibadah. Tanpa ilmu, tidak dinamakan ibadah. Walaupun nampak upo zahirnya buat ibadah juga. Sebab apa? Sebab ilmu adalah asal kepada ibadah. Dan dalil penunjuk macam mana nak beribadah adalah ilmu. Jadi sebab itulah didatangkan hadis terdahulunya, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Bermula ilmu imam kepada amalan. Imam-imam ni asalnya ummun, ibu. Jadi ibu kemudian anak. Mana dulu ibu dengan anak? Jadi ilmu ni semacam ibu, ibadat ni macam anak. Nak ada anak kena ada ibu. Nak ada ibadah kena ada ilmu. Buat ibadah tanpa ilmu bukan ibadah, itu adat sahaja. Oh ni jalanan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Kita ulang beberapa kali tu tak tahulah. Lepas tu hok saya ulang hok dalam kitab Minhaj ni berapa kali pun tak tahulah. Yalah, akhir zaman ni macam-macam lah. Nawa ibadat sangat, mengaku agama belaka, hok ni mengaku sebenar, ni mengaku sebenar. Tapi ilmunya macam mana? Masing-masing dakwa sebenar. Orang agama masing-masing dakwa sebenar. Orang tak ada ilmu agama pun masing-masing dakwa sebenar. Orang ada ilmu agama masing-masing dakwa sebenar. Orang yang tak ada ilmu agama pun masing-masing dakwa sebenar. Merekalah bawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang yang mendakwa bawa ajaran Nabi ni belajarnya tidak. Tak heran ke belajar? Dia ambil apa-apa yang disuka je. Dia ambil ilmu yang disuka. Ilmu bab hukum hakam, dia kata menakutkan. Menakutkan. Tak boleh cerita bab hukum hakam. Tak tahu nak cerita apa? Cerita bab kelebihan. Barulah orang jadi tertarik dengan agama. Ni duk cerita bak salah batal, salah batal, salah batal. Orang jadi dak tu lah takut dia kata. Kena cerita kelebihan. Nabi Bashir wa Nazir, Nabi. Nabi yang bawa khabar gembira. Dan Nabi juga yang bawa peringatan-peringatan, ugutan-ugutan. Agama kita ada tarhib, ada taghrib. Dia ada dua tu. Taghrib dengan tarhib. Maknanya cerita hak menggembira pun ada. Tapi cerita yang menakutkan pun ada. Tiba-tiba tambuh nak ambil hak sedak-sedak je. Hak hadis-hadis hukum hakam cerita bak sah batal tambuh. Orang takut dia kata. Lepas tu siapa ke bila? Siapa ke sudah gitu. Ini bukan jalan agama. Tapi dakwanya agama. Dakwanya agama tapi bukan jalan agama. Bila didakwa agama dalam keadaan merekanya jahil, akhirnya dibawa pula orang lain. Orang lain yang dibawa tu memang orang jahil juga. Maka orang jahil bawa orang jahil. Orang jahil yang pertama dakwa sebenar. Orang jahil yang grup yang kedua pun dakwa sebenar juga. Belajar tambuh. Bukan setakat belajar tambuh. Bukan setakat nak cari ilmu. Ilmu ada depan mata pun gustang lari. Ni habis ni. Ni kira-kira ni penyakit-penyakit kritikal lah ni. Ni tak ada obat penyakit besen ni. Kalau ada dalam masyarakat kita, kalau kata boleh nasihat beradong lah. Kena repu molek. Kena repu molek. Siup-siup molek ke. Sebab apa ni penyakit rasukan berat.
cari ilmunya tidak. Orang mengajar cerita bab hukum hakam, nak cerita bab sah batal semayang. Dah sah batal semayang, siapa yang royak? Ulama yang reka, pesen ni sah, pesen ni batal. Ulama reka agama. Itu datang dari Nabi SAW. Kamu kata nak ikut Nabi. Orang ajar ilmu Nabi, kamu lari. Ha, ni kata rasukan pelik eh. Jangan duduk main pesen ni lama-lama. Lekak jadi saka, payah nak ubat lah. Dia kalau lama, kau tua, tak perubat. Rasukan tadi itu. Dan jadi saka, rohok lah. Faham tak? Ha, ni bandingan je ni. Bukan saka waktu ni. Ada payah lah. Payah. Ha. Mana kalau boleh mbuh-mbuh kuat sikit, kalau mana boleh nasihat, jangan buat kerja pesen tu rupa agama. Orang ngajar puh tembok. Kadang-kadang, ada setengah tu dia tembok awal-awal, ada setengah tu ngajar dulu. Start, bismillah, pah, dia pun bangun. Buat apa? Nak tunjuk aku balik. Ni jahat semua ni. Ni hati jahat semua ni. Kita orang ngajar memang nampak lah. Tengok uniform tu, warna ni tak lari. Tunggu seminit lagi dia lari. Sebab apa? Dia nak tunjuk dulu. Baru dia ada situ, tapi dia nak balik. Isyak kan mari pulak. Orang ni ada benda ni. Orang ni bukan ni. Rupa agama tapi bukan. Seumpama ni bukan. Satu ustaz, dia mengajar tapi dia baik. Baik sungguhlah. Baik lembut. Cakap kabul lembut sungguhlah. Maknanya kalau kita kata kau ngajar tengok ke kita je lah. Kita akak muka. Mana jenis lembut. Jenis memang tak ada, memang lembut lah. Lembut-lembut sungguh. Boleh orang rupa agama seumpama ni, dia pergi baca Quran kak je dengan meja. Dia baca Quran. Dan mulut ustaz ni lembut. Tak jangan marah kat orang. Kalau ini ustaz bekan cari gapa-gapa atas meja ni gandeng je. Tapi tahu dah ustaz ni lembut baik. Dia baca Quran depan tu. Allah kata. Mana biadab. Dia tambuh dengar majlis ilmu, dia tambuh. Cerita buat hukum akan, dia tambuh. Ini agama. Lepas tu kena tekan. Ilmu. Tidak ada jalan lain. Ilmu. Tak ada jalan lain. Tak sudah pusing kau mana-mana pun, ilmu. Sebab Nabi kata, al-ilmu imamul amali. Sebab tu kata kalau ada kena-kena nasihat molek, kalau tak makan nasihat maghrib awak pergi lain lah. Perambak senang. Jangan duk tunjuk muka sini, memalukan kata. Awak nak nunjuk bahawa awak tak ambuh. Janganlah. Banyak lagi berjemaah maghrib pak lain, awak pergi lari lain. Perambak tu. Jangan pergi mari. Sebab apa? Rosak imej agama orang seumpama ni. Mana kalau orang ngajar tu nak ambil hati, terasa hati ya? Balik awal tu okey lah, tak nampak. Nak tunggu juga boleh, biar start dulu. Start bangun. Ini nyakit berat pula kita ada. Al-ilmu imamul amali. Nabi kata ilmu menjadi imam kepada amalan. Wal amalu tabi'u. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Tanpa ilmu, tidak dinamakan amal ibadah. Walaupun rupanya, rupa amal ibadah. Tanpa ilmu. Hak kita boleh ceritanya semayang lah. Kita boleh ceritanya hak nampak. Ngaji Quran, hak kita dengar. Hak paling besarnya, akidah. Kita nak gibur ke mana akidah. Ini masing-masing. Kita dah tahulah pegangan masing-masing. Hak kita boleh nampaknya, hak zahir sahaja. Macam mana sembahyang. Sembahyang dengan ilmu ke tidak. Semayang tanpa ilmu, kadang-kadang peseng semayang tu kau dah nak kata lah. Bila tanpa ilmu, peseng tu dah nak kata macam mana boleh semayang balas tu. Orang tak semayang balas tu. Tapi dah tanpa ilmu. Kalau duduk sebelah kau kadang-kadang rasa susah hati lalu dah. Awak susah hati, kena dah lah amat hari ni. Susah hati lah. Dengan bergeroknya, dengan berdehengnya, dengan lenggok tunduknya, dengan pegang pipi, pegang hidung, pegang dagu, pegang pipi, pegang hidung, pegang dagu, apa benda penyakit kata. Kalau budak-budak umur 7-8 tahun tu, baru nak belajar semayang. Ni dah ni. Semayang siang malam. Tapi sebab apa? Tak ada ilmu. Sah tak ada ilmu. Tapi macam mana ilmu pegangan?
Hak tu hak paling dibimbangi. Kebimbangan yang paling besar adalah bab pegangan. Khatarun azim. Kebimbangan, ketakutan yang sangat besar adalah persoalan pegangan. Persoalan pegangan. Kalau tak ada ilmu macam mana? Sebab itulah ilmu pendahuluan kepada amalan, dan amalan ialah mengikut ilmu. Imam Zali kata pula di awal kita musyarat 55 dulu, wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Mesti dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua perkara. Yang pertama, supaya ibadah terhasil dan selamat. Ini kita terhasil selamat ni. Kembali sebab yang kedua tu, hak musyarat kita nak baca 68 tu bawah tu lah. Wa ammal khaslatus saniyah. Tu bawah tu. Itu sebab yang kedua. Jadi sebab yang pertama musyarat 55-nya, supaya ibadah kamu terhasil dan ibadah kamu selamat. Ini disebut sininya bahawa taat dan ibadah itu tidak berhasil. Nak ambil daripada awal tu. Tidak berhasil, tidak jadi ni dengan yakin. Tak ada kata tidak berhasil kemungkinan besar, tidak. Memang tidak akan berhasil. Tidak berhasil, tidak jadi dengan yakin, dengan sahih. Sahih tak jadi. Boleh begitu. Sahih tak akan jadi. Dan tidak selamat baginya, bagi hamba, melainkan dengan ilmu. Itu bawah sebab yang pertama. Sebab yang kedua bawah pergi kepada hak bawah tu. Jadi sebab yang pertama, supaya ibadah terhasil, kemudian supaya ibadah engkau selamat. Maknanya ibadah tidak akan terhasil dengan yakin, dan ibadah tidak akan selamat dengan putu, melainkan mestilah dahulukan ilmu atas ibadah. Nak hasil ibadah, nak jadi ibadah, sebut ulang cak kali dah, ilmu tauhid, ilmu fiqh. Ilmu tauhid, ilmu fiqh. Kita nak terhasil semayang, puasa, zakat, haji ni bukan fiqh saja. Nak jadi tauhid dan fiqh. Sebab nak jadi amal ibadah, kena kenal dulu Tuhan yang memerintahkan kita buat amal ibadah. Sebab kadang-kadang kita ingat ke nak jadi semayang, nak sosmai ngaji fiqh molek. Betul lah. Ngajilah. Dia punya syarat, dia punya rukun, dia punya syarat bagi tiap-tiap rukun. Betul lah. Tapi sebelum nak ngaji bab syarat rukun ni, syarat rukun ni mari mana? Bahkan perintah semayang tu mari mana? Mari daripada Allah. Kenal Allah dulu. Baru lagi kepada kita nak menunaikan perintah dengan menyempurnakan syarat dan rukun. Kenal Allah Ta'ala dulu. Kita ingat ke nak sah puasa ni, mengaji dia punya syarat rukun puasa lah. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa itu rukun dia. Betul lah. Kena ngaji lah tu. Tapi ngaji dulu Allah. Sebab kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu. Pastikan bahawa kita ni orang-orang yang beriman, yang sah ke enam-enam rukun iman. Hak dalam ayat orang duk baca sokmo bulan Ramadan ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu, diwajibkan ke atas kamu puasa. Difardukan, diwajibkan ke atas kamu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu. Kamu ni tujuh khitab, tujuh kepada siapa? Kepada difardukan ke atas kamu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang sah ke enam-enam rukun iman, orang yang ada ilmu tauhid. Bukan Allah Ta'ala perintah puasa, ya ayyuhannas, wahai manusia. Bukan. Tiba-tiba kita tak kemah dalam ilmu usuluddin, ilmu tauhid, nak puasa retik. Puasa lah. No. Mungkinlah jadi bagus kesihatan. Kan kesihatan bagus orang puasa ni. No. Kesihatan jadi comel. Boleh lah. Comel kesihatan. Kita nak pahala lah puasa. Tuan perintah puasa ke siapa?
kepada orang-orang yang beriman. Nak sah iman kena ngaji ilmu tauhid. Iman ni kena belajar. Berkaitan dengan iman akidah ni sebahagiannya beriman dengan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tak tercapai di fikiran akal sebahagiannya. Jadi macam mana kita nak pastikan kita tu sah ke enam-enam rukun iman tanpa kita belajar ilmu bab iman, bab akidah terlebih dahulu? Jadi maknanya kalau tak pastikan bab iman, bab akidah, nak pusing retek bolehlah lapar, bolehlah dahaga. Tapi tak ada gapo satu Ramadan pas Ramadan, Ramadan pas Ramadan masing-masing puluh-puluh kali dah. Ha, ikut umur masing-masing lah, puluh-puluh kali dah kita ni. Tapi tak ada perubahan. Sebab apa? Sebab kita nak buat retek, orang suruh peretoh kepada orang beriman. Sama juga nak sah haji pergi Mekah sekali sama hidup, duk sipang pas sipang, sipang pas sipang, nak sampai ke cukup, ha, cukup ni belanja, naik pula nama, boleh mengerjakan haji sekali sama hidup. Bukan setakat khusus haji je. Kita setakat khusus haji je. Beberapa sesi khusus hajinya. Sebab apa? Sebab nak pastikan rukun-rukun haji sempurna. Betul lah. Tapi sebelum nak cerita bab haji ni, cerita bab tiang agama dulu, sembahyang. Ha, nak cerita bab tiang agama, cerita bab tapak agama dulu, tauhid iman. Kalau kedua-duanya tak ada, ataupun kalaulah usuluddin ada tapi imaduddin tiang agama tak ada, tak ada ni sama ada tok semayang teru, tu mudah, senang bicara. Ataupun semayang tak belajar, tak ada juga. Tiba-tiba hajinya comel sebab khusus, berapa kali khusus. Memanglah hajinya sah. Tapi pahala nak letak mana kalau tiang tak ada? Sembahyang. Sebab yang pertama-tama ditanya adalah sembahyang. Awwaluma yuhasibul abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa iza saluhat saluha sa'iru amali wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama-tama ditanya di hari akhirat adalah solat sembahyang. Bila elok solat, eloklah amal yang lain. Wa iza fasadat, bila rosak sembahyang, fasada sa'iru amali, tak pakai habis amalan lain. Nabi kata wa iza fasadat. Apabila rosak semayang, bukan pilih dak semayang. Hak dak semayang tu jelas-jelas. Bila rosak semayang, rosaklah amal ibadah yang lain. Ha, sebab tu orang dulu-dulu ni dia nak leh pergi Mekah payah. Dak macam orang sekarang. Ha, Mekah tu macam kampung dia dah lah kalau orang sekarang ni kok. Kejap-kejap Mekah, kejap-kejap Mekah. Tak ada dah kota atang yang lain. Siapa kau orang Mekah pun hairan. Orang Malaysia ni, orang Indonesia ni, di negara mereka tak ada ke orang susah, tak ada ke madrasah-madrasah, tempat-tempat pengajian perlu bantuan. Main-main Mekah semua ni, orang Mekah pun hairan. Ha. Ni siapa ke 20 kali lebih masuk tak kabur pula mengerjakan haji 20 kali lebih orang Indonesia. Ada sekali masuk tak kabur 20 kali lebih. Ha, tu orang Mekah hairan. Tak ada ke orang Malaysia ni susah? Tak ada ke tempat pengajian perlu bantuan? Lagi Mekah, pang Mekah, Mekah, pang Mekah tu. Ha, mana? Ha? Ataupun kalulah duit banyak sangat. Tiba-tiba ada adik-beradik kita tak ada kemampuan, kita tahu dia lagi Mekah mengerjakan haji yang wajib. Kalau kita pergi kali yang kedua, haji sunat. Pergi kali yang ketiga, haji sunat. Kita atau adik kita yang belum lagi mengerjakan haji, dia pergi haji wajib. Dia boleh pahala haji wajib, kita yang ada duit boleh pahala haji wajib. Mana lebih? Eh, tak puas hati, tak puas hati. Kau negeri sendiri sebab semayang tu, 1 rakaat, 1,000 rakaat. Dah kalau adik kita semayang 1 rakaat, 1,000 rakaat juga pahala dia. Dah kita pun boleh pahala 1,000 juga. Tak puas hati, tak puas hati. Dia kadang-kadang ni nafsu.
Nak cari goh, cari sahur. Eh, berapa kali dah dia pergi? Kita tiga kali dah. Tahun depan nak pergi pulau. Haa, tu je benarnya. Nah, baik. Dan kitab Sirajul Talibin, dia ada cerita golongan-golongan yang terpesong. Golongan-golongan yang tertipu. Ada golongan yang terpesong dalam belajar. Yang tertipu dalam belajar. Ada golongan yang terpesong, tertipu dalam amal. Ada golongan yang tertipu dan terpesong dalam kerja dia. Ha. Ziarah dua tanah haram, Mekah Madinah. Mekah Madinah, itu je amal ibadat dia. Ada tipu dalam belajar, ada tipu dalam amal, ada tipu dalam bab ni. Git dua tanah haram Mekah. Dan itu dinyatakan dalam kitab Sirajul Talibin. Orang lain ni. Kau ni. Pernah timbul cadangan ulama nak mengharamkan orang mengerjakan haji sunat. Timbul mesyuarat nak mengharamkan orang yang mengerjakan haji sunat. Sebab oleh kerana orang ramah sangat. Bila ramah sangat menjadi mudarat kepada dia, ramah-ramah tak terjaga. Maka apabila jerembung antara sunat dengan mudarat, hindari mudarat wajib. Tempoh mudarat haram. Gi Mekah berulang kali sunat. Apabila sunat jerembung dengan mudarat, sunat jerembung dengan haram, mana menang? Maka timbul ulama nak mengharamkan. Sebab apa? Memudaratkan orang lain. Orang lain memanglah kewajipan. Sekali itu kewajipan. Kau ke mana pun kena pergi. Tapi jadi ramah ni kerana capungan ni. Tapi kerajaan Saudi tak akan nak setuju. Itu sumber pendapatan dia. Main ramah-ramah lagi bagus. Mati bukan rakyat dia pun. Mati tanang sudahlah. Saya apa? Sebab apa? Mudarat orang lain. Faham tak? Orang sekarang. Orang dulu pergi sekali je. Tapi ni cerita-cerita orang terdahulu lah. Bila boleh pergi Mekah sekali tu, dia bukan hanya belajar bab haji je. Dia kemah balik bab pegangan, dia kemah balik bab semayang. Ha ni. Boleh pergi Mekah ni, boleh pergi Mekah sekali ni orang zaman dulu, dia kemah balik bab tauhid. Kemah dah tauhidnya. Ha, lepas tu dia kemah balik bab semayang. Semayang kemah dah dengan ilmu belaka dah. Ha, tapi nak pastikan bahawa haji diterima oleh Allah bukan hanya belajar bab haji saja. Ha, dia kemah bab tauhid, kemah bab sembahyang. Ha, sebab tu dulu pergi sekali padang soleh sampai ke mati. Awak sekarang ni pagi-pagi perangai tak berubah-berubah ni. Perangai tak berubah-berubah. Kalau jenis takabur sombong-sombong sampai ke sudah. Ha, nak. Padahal sombong-sombong ni orang yang rebut sifat Allah, pakaian Allah, pakai di dia. Oh hebat orang ini. Sifat Allah, pakaian Allah, al-mutakabbir, direbut, dia ambil pakai ke dia. Tapi pergi Mekah sombong. Eh jangan, hebat ni. Lawan Tuhan ni. Ambil Tuhan pun dia benda. Tidak ada perubahan. Walah semua orang maklum, takabur tu sifat iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, kita maklum ayat tu. Enggan sujud, enggan tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihi salam, wastakbara dan sombong, angkuh. Wa kana minal kafiri, iblis di kalangan orang yang kafir. Tapi kenapa tidak ada perubahan? Nah, sebab nak terhasil ibadah, tauhid kena comel, pekoh kena comel, barulah terhasil. Lepas tu kita selain daripada tekan pekoh, nak sah amal ibadah, nak terhasil amal ibadah, kita jangan lupa ilmu tauhid. Lepas tu kadang-kadang saya dijemput dekat-dekat bulan Ramadan, buat tazkirah bab hukum puasa. Masanya satu jam. Satu jamnya tak sempat nak cerita bab puasanya. Akhirnya ambil syarat je tajuk puasa, bagi kertas tajuk puasa, lepas tu juga lekok pergi tauhid. Syarat sah puasa yang pertama, Islam. Syarat sah semayang pertama pun Islam juga.
Syarat sah haji yang pertama pun Islam juga. Islam mana? Islam bil fa'li. Islam hak sungguti, Islam hak sebenar-benar. Siapa Islam sebenar-benar? Islam yang beriman. Itu Islam yang sebenar-benar. Itu syarat sah puasa yang pertama. Islam yang sebenar-benar, Islam yang beriman. Ha, cerita bab iman. Ha, cerita bab iman. Lepas tu cerita contoh-contoh akidah yang mana akidah yang tidak ada khilaf kapi pegangan tu. Ha, maka puasanya tidak sah, semayangnya tidak sah, pergi Mekahnya tidak sah. Tahu kemudian wajib kena qada semua semayang puasa start daripada umur baligh. Pergi Mekah sekali tu tak ada lagi hajinya, kena pergi semula. Bila cerita bab contoh pegangan yang kapi ni, yalah lepas daripada apa kelas tu kok hilang dah cerita bab puasa. Kalau tanya pun hilang dah tanya bab puasa. Timbul-timbul bertanya bab tauhid. Tajuknya puasa. Ketah bagi tu potong steak, memanglah hukum hakam puasa. Tapi dah masa sejam. Kalau cerita bab puasa pun tak susah juga. Baik, kita balik kepada umbi asal. Pembicaraan asalnya pergi pada bab pegangan. Sebab orang ni kadang-kadang bila pergi pada bab hukum hakam, orang seronok. Suka cerita bab hukum semayang, orang suka cerita bab hukum puasa, orang suka. Baguslah, itu ilmu agama Allah. Bagus. Tapi kalau hanya suka bab hukum-hukum hakam peka tapi lupa bab ilmu tauhid, ini dipanggil tertipu dalam belajar. Walaupun belajar fiqh, belajar bab semai puasa tu fardu ain, tapi tidak akan bernilai tak pakai gawai fardu ain fiqh ke fardu ain tasawuf ke tanpa mendahulukan ilmu ilmu tauhid. Ini panggil tertipu dalam belajar. Ramai mana orang seumpama ni bila habis kelas tak tanya dah bab puasa, tanya bab akidah. Macam mana ni, ai berat ni, kita kena ngaji mula tauhid ni. Ada. Adakah orang yang bertanya seumpama ni orang yang baru mari masjid, orang yang baru dengar? Orang yang bertahun-tahun dah duduk di masjid dan bertahun-tahun dah dengar di masjid. Tapi bila cerita contoh bab pegangan yang kufur, tak tahu menahu, tak reti, tak pernah dengar. Itu macam mana? Ini yang panggil tertipu dalam belajar. Kalau saya ni baru je mari sejik ni, ni dekat bulan Ramadan ni, dia kuliah bab puasa belum masuk bulan Ramadan lah, bulan Syakban baru ni lah. Ha, kalau kata saya ni baru je nak jinak mari masjid ni, lain cerita. Ha, dia tak tahu apa satu ni, orang lama belaka ni, orang yang berkenaan lah kalau kita kata kau. Ha, orang yang berkenaan, bukan ekor-ekor dok lah. Ha, sebab biasa bila buat program tu, yang cakap yang makan sekali ni orang-orang hok berkenaan lah. Ha, bukan anak buah, bukan. Ha. Ha, tu hok sendiri kadang-kadang cakap dengan orang lain. Orang lain siapa pula? Mana keluhan? Ha, mana tak ada, kita tak reti, kita buat pegangan. Habislah. Kan? Ilmu tauhid, ilmu fiqh untuk terhasil amal ibadah. Ha, kemudian untuk selamat, ha, boleh pergi pada ilmu tasawuf. Ha, untuk selamat, pergi pada ilmu tasawuf. Ha, akidah comel, puasa comel, semayang comel. Ha, hati macam mana? Ikhlas ke tidak? Riak, ujub, hasad ke apa? Riak, walaupun amal tu terhasil, tapi pahalanya tak selamat. Terbatal pahala. Bukan setakat terbatal pahala. Riak haram, dosa besar. Sekali riak, orang ni fasik dalam agama. Orang yang rosak dalam agama. Sekali riak, kabair, dosa besar. Ha, jadi nak selamat pula amal ibadah, ilmu tasawuf. Ha, nak terhasil, kemudian nak selamat. Itu hak permulaan. Dalam kitab kitanya, hak muka surat 55. Ha, sekarang ni dia habis dah ni. Ha, kira nutup dah hak sebab yang pertama. Ha, Imam Ghazali pun datangkan balik, nyata dengan keterangan yang tersebut, bahawa ta'at dan ibadah itu tidak berhasil. Tidak berhasil dengan yakin. Pasti. Ha, jangan kata, mungkin juga. Tak dahulukan ilmu pun mungkin. Ada kemungkinan. Ha, terhasil tak? Tidak terhasil dengan yakin.
bagi hamba itu dan tidak selamat baginya melainkan dengan ilmu. Ini kita kena ambil faham molek dalam bab ni. Untuk kita tambahan pula, kita ni masing-masing ada tanggungjawab. Pastikan kita menunaikan tanggungjawab dalam bab ilmu. Pastikan kita menunaikan tanggungjawab dalam bab ilmu. Kalau kita hanya menunaikan tanggungjawab dalam bab ilmu hanya hak kita saja, orang-orang yang dibawah tanggungan kitanya kita tak peduli, hak pesen inilah tersungkur di padang mahsyar. Faham tak tersungkur? Maknanya belum hisab, belum kira bab tanggungjawab, tegak molek. Tegak molek. Sebelum daripada hisab, kira bab tanggungjawab, tegak molek. Cerita bab tanggungjawab, akhirnya tersungkur di padang mahsyar. Ini kita yang umumnya kita masing-masing ada tanggungjawab. Pastikan ilmu. Dahulukan ilmu atas ibadah. Dahulukan ilmu atas ibadah, sebab tidak terhasil ibadah dengan yakin dan tidak selamat melainkan dengan ilmu. Kalaulah demikian, manapa taat dan ibadah tidak berhasil dengan yakin dan tidak selamat melainkan dengan ilmu, maka lazimlah, mestilah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, mendahulukan mempelajari ilmu sebelum mengerjakan ibadah. Ini kata ulang-ulang ni. Mesti kena mendahulukan mempelajari ilmu sebelum mengerjakan amal ibadah. Sebab apa? Sebab tidak akan berhasil ibadah dengan yakin dan tidak akan selamat melainkan ibadah yang didahulukan dengan ilmu. Ini sebab yang pertama daripada dua sebab kenapa kau wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Wa ammal khaslatu tsaniyatu allati tujibu taqdimal ilmi fahiya annal ilman nafi' yusmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabatahu. Ini sebab yang kedua, yang mana apabila mendahulukan ilmu atas ibadah menghasilkan takut kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut yang sebenar-benar. Mana takut yang sebenar-benar? Takut yang mana ibadah didahulukan dengan ilmu, atau ada pun buat ibadah tanpa didahulukan ilmu, ini bukan orang takut ke Tuhan, ini orang yang sangat berani. Dalam keadaan ilmunya tak ada, tak apa, kita gohik je. Betul ke tak betul tu pegangan? Tak heran. Betul tak betul semaya bang? Tak heran. Betul tak hati perut dengan Allah? Tak heran. Oh, ni orang yang bukan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mulut kata takut sekalipun, inilah orang yang sangat berani. Kenapa? Wak rupa nak taat, tetapi tiba-tiba tidak didahulukan dengan ilmu. Jadi takut yang sebenar-benar, dahulukan ilmu atas ibadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.